tahu tuh Egy John ngapain IG story. Iya, iya. Iya, dia emang WhatsAppin gue ya. Gue juga enggak tahu ya kan kalau kalau pihak TV ataupun acara gue mau undang Cesar, mau undang Egy John, mau undang siapa, ya kan bukan dari aku pribadi. Jadi kemarin jadi sempat kontroversial Cesar ya. Saya bilang ya saya sih enggak tahu ya kalau memang itu silakan ditanya ke TV-nya aja. Tapi kalau Egy John mau IG story digituin mungkin mau cari sensasi kok gua. Gua juga jujur ya agak sembal juga. Tapi ya udahlah. Apa sama masuk enggak mungkin kayak gitu. Gua langsung telepon dia. Gua langsung telepon dia, gua bilang gua enggak suka gitu. Ya itu kan chat secara pribadi ngapain di IG story dari gitu. Ya dia mesti bilangnya di Kalimantan ya, gua bilang ya lu tolong deh diklarifikasiin aja karena kan kesannya itu kan hal yang sensitif jadi dan hal yang. Tapi lu sendiri ketemu Cesar gimana? Seneng apa enggak? Tapi secara temen gua sih seneng karena kangen juga sama dia 3 tahun udah gak ketemu.